Allahu li, Allahu li ni'mal wali, sallu ala hadha nabi Muhammad wulidal habib wa khadduhu mutawaridu yatawakkadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilaha wahida wa rabba shahida, la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Para saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahi wa syukrala ni'amillah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini dan insyaallah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi-generasi salafiyah, generasi khalafiyah, generasi mutakhirin, sampailah ke guru-guru kita kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita istiqomah di dalam berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama salafus soleh, wabil khusus mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan aqidah kita Abu Mansur Al-Maturidi atau Asy'ariyah rahimahullahumma ta'ala. Para saudaraku kaum muslimin, kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari ini, halaman 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي dan bermula Allah, جعل لكم telah menjadikan Allah untuk kamu sekalian, minasyajaril akhdari nara,
dari batang pohon yang hijau. Narok berupa api. Faiza antum, dan apabila kamu sekalian, minhu dengan batang hijau itu yang jadi api, tukidun, kamu sekalian pada menyalakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini, di dunia ini kita diberikan suatu anugerah, yaitu suatu api yang mana api itu dari batang pohon. Dengan batang pohon tersebut, kita sekalian bisa menyalakan api itu untuk kegunaan macam-macam. Untuk masak, pokoknya macam-macam. Dari keterangan ini, pada zaman dahulu kala, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada isyarah pembuatan api. Semakin canggih manusia, semakin canggih otak manusia, maka terjadilah pada zaman sekarang ini beberapa macam api. Dikiaskan api atau menyala, ada lampu, ada buat membakar sesuatu, ada buat lebur sesuatu. Pokoknya semua digunakan, intinya ilmunya itu dari Islam, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan lagi kepada para sahabat, diberikan lagi kepada salafus saleh, sampailah ke kita-kita sekalian yang alhamdulillah kita malam tidak kegelapan, kegunaan banyak sekali itu api. Kal mirhi wal ifari, yaitu seperti batang daun mirhi dan ifar. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huma syajarotani fil bariyati, dua batang pohon yang hijau itu adalah sejenis dua batang yang tumbuhnya di daratan. Yuqalu li ihdahimal mirhu wal ukhrol ifaru, salah satu dinamakan adalah mirh dan satunya lagi dinamakan ifar. Faman arada ayyukidan nara kuti'a ghusnaini minhuma mislul masawiki, apabila seseorang ingin membakar, ingin menggunakan api, maka dipotonglah dua batang pohon itu. Dipotong dua batang mirh dan ifar, kuti agusnaini minhuma misl masawik, seperti siwak dipotong. Wahuma akhdaroni, dua-duanya berwarna hijau, amat hijau. Yukhtiru minhumal ma, lalu bercampurlah dua-duanya itu, keluar air. Payum sahul mirhu alal ifari, digabungkan atau ditumbuk itu batang mirho dan ifar yang keluar air. Patah ruju minhuman naro, maka keluarlah itu api dari keduanya. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari tafsir ini sampai dibahas tata cara pembuatan api dari batang pohon yang hijau ini, yaitu batang mirh dan ifar digabungkan semua.
Waktu terus berjalan, zaman terus berjalan. Timbullah kemodernan, timbullah macam-macam teknologi, maka terjadilah seperti sekarang ini. Tetapi dari segi kaidah, al-aslu qawiyun wal far'u dha'ifun. Asal adalah kuat, cabang adalah lemah. Artinya asal ilmunya dari agama Islam, cabangnya dikiaskan bermacam-macam teknologi, maka terjadilah diantaranya pembuatan api dengan macam-macam kecanggihan pada zaman sekarang. Tetapi perlu diperhatikan, asalnya adalah dari tata cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang pengambilannya dari Al-Quran. Begitu juga seperti ilmu aljabar, ilmu falakiyah, ilmu astronomi, ilmu macam-macam, yang mana asalnya seperti aljabar dari Babylon, matematika dari Babylon, yang mana itu timbulnya ada di Irak. Sekarang terjadilah seperti ini semua, ada HP dan macam-macam. Pembuatan-pembuatan itu tidak akan terjadi kalau ada ilmu-ilmu dari Babylon. Dari segi kaidah, al-aslu qawiyun wal far'u dha'ifun, seperti aljabar dan matematika berasal dari Babylon. Makanya janganlah mengatakan kamu orang Islam, kenapa kalau kamu benar-benar Islam ngapain itu pakai HP buatan orang-orang bukan Islam? Ngapain naik motor bukan buatan orang-orang Islam? Ngapain naik mobil bukan buatan orang-orang Islam? Perlu diperhatikan, buatan orang-orang Islam itu adalah cabang. Mobil, motor, HP itu cabang. Tetapi asal ilmunya yaitu dari Babylon, dari Irak, yang agama Islam. Kesimpulannya, dunianya memang dari dia, tapi ilmunya, asal ilmunya dari agama Islam. Yaqulul Arabu, berkata orang Arab, pikuli syajaratani, tiap-tiap pikuli syajari narun, tiap-tiap batang pohon itu ada api. Waqulal hukama'u, berkata ahli hikmah, pikuli syajarin narun, tiap-tiap batang pohon itu ada api. Illal inab, melainkan anggur. Fawai yakdiru ayyajma'al ma'u wan naru fi kulli wahidin, fahuwa qadirun ala ayyuhiyal mauta la mahallata. Maka barang siapa menggabungkan antara air dan api dalam satu tempat, maka apalagi Allah yang maha kuasa menghidupkan orang mati, dan itu tidak mustahil. Artinya sejenis yang begini aja kita gak bisa bikin, itu Allah sudah membuktikan, apalagi menghidupkan orang yang mati. Asalnya dia hidup, asalnya Allah yang hidupkan dari asal, itu asal benar keterangan kemarin, sampai dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kita selaku hamba ciptaan Allah, dalam suatu pandangan Al-Imam Ghazali, wala tatlubu dunya walakin tatlubu man malaka dunya. Jangan kau cari dunia, tapi carilah yang punya dunia. Carilah Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia, supaya kita tidak kecewa. Tetapi kalau kita cari dunia, tiba-tiba Allah manggil kita, matilah kita,
ad-dunya daruman la darulah. Dunia itu tempat tapi bukan tempat. Wal malu man la malalah. Harta tapi bukan harta. Artinya, carilah yang punya harta, carilah yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak ada penyesalan nanti. Man wajadallaha wajada kullasyai. Siapa orang mendapatkan Allah, man wajadallaha, siapa orang mendapatkan Allah, wajada kullasyai, maka semua dia dapati, karena semua itu yang menciptakan Allah. Dan yang paling kita harapkan ridho Allah. Dengan ridho Allah kita nanti bisa melihat Allah, dan kita bisa diberikan janji Allah, yaitu masuk surga. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.